Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Lestar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Lestar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari unggahannya Ibu Harsiwi Ahmad terkait acara Indonesian Dangdut Award 2021. Yang mana di sini dalam unggahannya tersebut dikatakan, malam nominasi Indonesian Dangdut Award 2021 akan segera digelar sebelum nanti malam puncak di bulan Desember. Setelah 2 tahun absen, Indosiar akan menggelar Indonesian Dangdut Award 2021. Tentunya ini adalah acara yang luar biasa spesial untuk seluruh insan dangdut tanah air. Dimulai dengan malam nominasi IDA 2021 di mana akan diumumkan siapa saja yang masuk nominasi untuk semua kategori. Sesudah itu dalam satu bulan silakan seluruh sahabat vote siapa yang dipilih dan akan diumumkan nanti. Dan akan diumumkan pemenangnya di bulan Desember dalam malam puncak Indonesian Dangdut Award 2021 ya. Yang mana nanti bakal hadir para bintang tamu yang akan mengisi acara Indonesian Dangdut Award 2021 yang akan hadir di hari Jumat ya, 29 Oktober 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar ya. Dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan masih penasaran sama Leslar fenomenal yang ada di jajaran nominasi ya. Tentunya kita harus nonton ya para sahabat. Di sini juga ada komentar mengatakan Ibu Siwi udah kangen Lesti katanya ya, kangen banget sama Leslar katanya ya, Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat. Di sini datang dari unggahan akun Instagramnya Bang Lintar, di mana dalam unggahan ini sedang berada di Hagia Sophia Cami Istanbul Turki ya para sahabat. Di sini dalam unggahannya dikatakan semuanya berjalan dengan lancar. Aduh, masya Allah, amin ya, alhamdulillah nih. Jaga kesehatannya untuk Altim, tulis @nononmozart dalam unggahannya Bang Lintar ya sahabat, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat. Di sini ada unggahan nih, ada konten terbaru dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment, di mana di sini ada yang bikin kita baper nih saat Dede Lesti Kejora ngecengin atau bercandain kakak Rizky Billar. Dan begitu gemasnya nih kakak Rizky Billar kepada Dede Lesti Kejora nih. Namun di sini kita salvok dengan Teh Novi ya para sahabat, yang masya Allah nih melihat langsung kekiutan Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah nih, sabar ya Kak Novi, masya Allah sehat selalu ya. Idola kita emang begitu nih masya Allah, yang selalu bikin semua orang baper melihat kemesraan serta kekiutan mereka ya. Dimana di sini dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar dari para fans mengatakan, sabar Teh Novi katanya ya, aduh duh masya Allah Teh Novi jadi obat nyamuk ya. Di sini juga ada komentar mengatakan suka lucu kalau bunde lagi ngecengin
Masa lalu Pabi, Pabi pengen marah tapi nggak jadi karena lihat bininya aja udah gemes. Masya Allah ya, bahagia selalu ya untuk idola kita ya sahabat. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat. Di sini ada unggahan dari Abah Faldi Akbar yang berada di SPBU Total Bekasi. Aduh, bisa aja nih Abah Faldi ya. Di sini dalam unggahan Abah Faldi mengatakan, selamat malam untuk kamu yang pas makan mie Indomie suka nyiprat ke mata. Masya Allah, bisa aja nih Abah ya, bikin kita ngakak dan tentunya bikin kita makin sayang nih sama Abah ya. Di sini ada komentar mengatakan, aku makannya mie goreng kok Bang, gak ada airnya tuh. Bas banget nih ya komentarnya. Di sini juga mengatakan, perih pisan apalagi kalau masak mie-nya full cabai rawit, nikmat. Aduh, Masya Allah, gurih banget ya. Dan kita lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat. Di sini ada unggahan ya para sahabat. Masya Allah, best banget nih untuk Teh Fitri Karlina. Bismillah ya, dangdut goes to Korea. Musik video out now only for tonight for Fitri Karlina x Big Marvel on YouTube channel Naga Suara ya. Lagu terbaru dari Teh Fitri Karlina bersama Big Marvel ya para sahabat, only for tonight. Wah wah wah, Masya Allah, best banget ya, dangdut go internasional ya para sahabat. Di sini banjir komentar di unggahan ini mengatakan, semoga lagunya booming, sukses selalu untuk Teteh Fitri Karlina. Amin ya, Masya Allah, sukses terus untuk Teteh sayang Teh Fitri Karlina. Semoga lagunya booming dan diterima oleh masyarakat luas. Amin ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat. Di sini ada unggahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di mana di sini unggahan tersebut dari Lesti dan kakak Rizky Billar lagi menikmati es krim khas Turki tuh, ala-ala Turki. Masya Allah nih, dari Lesti dan kakak Billar bikin gemes ya. Di mana di sini dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar dari para fans mengatakan, pengen banget lihat dedek pas ngambil es krimnya, katanya ya, Masya Allah pastinya gemoy banget ya. Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan, lumayanlah ya pengantar tidur, bahagia selalu lihat mereka. Masya Allah, best banget idola kita ya para sahabat, semoga sehat selalu ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat. Di sini ada unggahan dari akun Instagramnya Dede Prawira, di mana dalam unggahannya tersebut di sini mengunggah postingan dan mengatakan, 24 bulan 7 ya, bukan layanan delivery ya, 1706. Apa hayo, katanya ya, ini terkait unggahan. Ini ada jaket Leslar Entertainment ya para sahabat. Wah 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 ya, sepertinya ini adalah tanggal jadinya tim Leslar Entertainment ya. Seperti dari Susanti 1679 mengatakan, sepertinya terbentuknya Leslar Entertainment ya para sahabat. Dan di sini ada kabar coming soon nih dari Pak Ferry Fernandez soal jaket ya para sahabat. Di sini Pak Ferry mengatakan kepada Dede Prawira, Dede Prawira tunggu original version Varsity edisi Leslar Lovers dari kita, bukan dari yang lain, katanya ya. Dede Prawira membalas, wow, ada versi Leslar Lovers coming soon, katanya ya. Aduh nih, siapa yang mau punya jaket Leslar Lovers yang ori nih langsung dari Leslar? Tentunya kita tunggu ya para sahabat. Di sini banjir komentar, dan di sini langsung banjir komentar mengatakan, iya guys, jangan beli yang KW yang mengatasnamakan Leslar padahal gak ada izin dari Leslar jualan ini itu. Yuk kembaran, bismillah, katanya ya. Asyik dong Min, ada yang versi asli pasti harus sabar nungguin dong, katanya ya. Nih ya, coming soon nih untuk jaket Leslar Lovers dari tim Leslar yang ori, kita tunggu ya para sahabat. Tentunya ini adalah salah satu kabar bahagia dari Leslar ya untuk kita semua ya sahabat. Dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.
Oke, baiklah sahabat, itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.